Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sampai depan daripada Jabal Tur. Mana satu Jabal Tur? Nah, itu bukit yang paling tinggi sekali. Dan kita nampak macam ada batu bulat di atas sana. Di bawah batu itulah dengan Gua Tur. Kenapa bukit dengan Gua nya sama? Gua Tur dengan Jabal Tur. Karena dengan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur dia bukit Nur. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kalau sekarang ada tangga, okey lagi. Tapi masa Nabi memang tak ada tangga. Nabi cari jalan sendiri daripada batu-batu kecil, batu-batu yang tajam. Sampai di atas bukit sana. Bila mana sampai di atas bukit, maka Nabi dan Abu Bakar jumpa dengan gua. Maka Abu Bakar tak bagi Nabi masuk. Abu Bakar dulu masuk. Kenapa? Khawatir kalau dalam gua tersebut akan ada mungkin yang bisa menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Abu Bakar masuk dengan lubang yang ada dalam gua, dia tutupkan dengan rindak, dengan sopan, dengan apa yang ada pada diri Abu Bakar Rasulullah. Sehinggalah tersisa satu lubang, tak ada lagi yang dapat tutup. Maka dia letak dia punya kaki. Rupanya yang last sekali dia tutup dengan kaki dia, itulah yang ada isinya. Ular yang menyengat kaki Abu Bakar Ash-Shiddiq. Akhirnya bahasatiknya ditahankan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nabi disuruh masuk kemudian rehat. Mungkin perjalanan yang jauh dan juga naik yang sedikit juga. Nabi sehingga tertidur di atas pangkuan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Rupa-rupanya ularnya telah menggigit Abu Bakar, sakit luar biasa. Ditambah lagi di antara daripada gua itu sudah nampak Abu Bakar. Orang-orang tapi pula sudah mulai naik di atas bukit. Maka semakin risaunya Sayyidina Abu Bakar akan keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa mengalirnya mata air mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi terbangun. Bila Nabi terbangun, dia tengok Sayyidina Abu Bakar dah mulai risau. Wahai Abu Bakar, apa kata Rasulullah? Datang sahaja. Jangan sedih. Tidak ibu disebutkan. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn huma fil bar yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Jangan sedih, jangan takut, jangan risau, Allah bersama kita. Betul. Sebelum sampainya orang kafir Quraisy depan pintu gua, Allah dah kirimkan laba-laba. Sehingga dia tutupkan pintu gua tersebut macam sarang laba-laba yang lama sangat tebal. Adanya hamamah merpati, kemudian ada pohon akarnya menjulur ke pintu gua. Sehinggalah orang kafir Quraisy bila sampai di depan pintu gua, mereka berpikir, kalaulah Muhammad bersembunyi dalam gua, mesti ini sarang laba-laba rusak. Tapi tak rusak pun, sebab mereka tak tahu Nabi masuk dulu, baru laba-laba tutup. Kan logiknya kan, kalau dia sekarang kita Allah menyelamatkan hambanya. Maknanya tuan-tuan kita ambil hikmah, bila mana kita buat kebaikan, jangan takut dipitnah orang, jangan takut dihinakan orang. Allah akan bersama orang-orang yang baik. Allah akan selalu turun orang-orang yang baik. Sebenarnya Allah dah tunjukkan kepada Nabi Sina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam istiqamah dalam kebaikan. Tidak ada seorang pun yang akan menghinakan Nabi Sina Muhammad.
Makannya adalah putri Abu Bakar yang bernama Siti Asma. Hamil tua lagi, petang dia akan mulai gelap, malam dia akan naik supaya orang tak nampak. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar, dia akan datang dan bagi tahu ayahnya apa yang dibuat oleh orang kafir Quraisy, termasuk orang kafir Quraisy buat sayembara. Siapa yang jumpa Muhammad hidup atau mati, maka akan dapat hadiah 100 ekor unta. Kemudian yang ketiga, Amir bin Fukairah. Amir bin Fukairah ini, dia akan bawa kambing-kambing dia dengan setujuan apa? Satu, untuk air susunya dia akan bagi kepada Nabi SAW. Yang kedua, bekas kaki manusia yang naik ke bukit tak nampak, sebab yang nampak bekas kaki kambingnya Amir bin Fukairah. Akhirnya pada tangan Allah SWT, turun Nabi pada hari Senin, kemudian meneruskan perjalanan menuju Madinah Al Munawwarah. Macam mana kisah Nabi menuju Madinah Al Munawwarah, kita akan cerita dalam kereta insyaallah. Jadi sebagai penutup, kita lanjut bersalawat dan salam dan di dekat daripada Ka'bah.